Sebanyak 2.000 lebih santri dan santriwati dari puluhan pondok pesantren ambil bagian dalam kirab santri yang digelar Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata kolaborasi dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar di halaman kantor Bupati Banjar di Martapura. Mengusung tema Menyambung Juang Merengkuh Masa Depan, kirab santri dilepas PJS Bupati Banjar Ahmad Fidayen yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ihwansyah. Ihwansyah menyampaikan kirab santri ini merupakan salah satu syiar Islam yang diharapkan dapat menjadi sarana untuk semakin merekatkan persatuan dan kesatuan para santri dan umat Islam secara keseluruhan. Kirab santri ini juga sebagai salah satu cara tafaulan atau mengikuti teladan baik perjuangan para pendahulu, syuhada, dan para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Ihwansyah mengharapkan dengan adanya kirab santri ini menumbuhkan semangat dan tanggung jawab dalam menjaga NKRI sekaligus untuk memotivasi para santri untuk terus berkarya, berinovasi, dan mandiri. Selain tampilan marching band yang membuat suasana semakin meriah, kirab santri juga menampilkan hasil kreativitas menarik, di antaranya miniatur Baitullah, masjid, pondok pesantren, dan atribut lainnya. Pemandangan tersebut menjadi tontonan menarik ribuan masyarakat yang memadati tepi kiri kanan jalan yang dilewati peserta. Peserta bergerak mulai depan kantor Bupati Banjar, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sasaran, Jalan Pangeran Abdurrahman, Jalan Hidayatullah, dan berakhir ke garis awal. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan.